In tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Mana fi'il mudhari yang pertama yang dijazamkan oleh alat yang menjazamkan? Tuti'u. Itu fi'il mudhari. Apa tandanya kalau kata tuti'u itu fi'il mudhari? Ada huruf ta di awalnya. Huruf mudhari itu ada empat. Apa saja itu? Hamzah, nun, ya, ta. Disingkat dengan Anita. Kemudian fi'il mudhari tuti'u ini dia majzum karena dilewati oleh alat yang menjazamkan in. Tanda jazamnya apa? Membuang huruf akhir. Huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya nun, asalnya tuti'una, ya. Kemudian yang kedua, mana fi'il mudhari yang dijazamkan oleh in? Karena ini tugasnya menjazamkan dua fi'il mudhari. Yaruddukum, ya. Itu fi'il mudhari. Apa tandanya kalau kata yaruddu itu fi'il mudhari? Ada huruf ya di awalnya. Kemudian dia majzum dijazamkan oleh alat yang menjazamkan in. Tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya membuang huruf akhir. Apa huruf terakhirnya? Huruf terakhirnya nun, ya.